Halo guys, balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan mencoba masak ini produk terbaru dari Indomie, Indomie goreng rasa ayam pop khas Sumatera Barat. Oke, kita buka dulu ya. Rasanya. Buka dulu. Isinya ada ini ya, bumbu dan bahan lengkap. Ini ada kayak gini ya, biasanya langsung saya masukkan ini ya, airnya panas. Jadi supaya mie tidak terlalu matang guys. Kalau bentuk mie-nya besar-besar kayak Indomie Aceh. Nah, bumbunya coba kita buka dulu ya. Bumbunya bentuknya kayak gini. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Ya. Minyaknya dan bumbu kecapnya di lombok 2. Nah, ini agak mendidih, misalnya kita aduk-aduk dulu ini supaya mata apinya terlalu besar, kecil dikit, aduk gini ya, diaduk-aduk, aduk dulu. Ini belum anu. Jadi dibeli masak sementara ya. Ini belum. Nah, supaya bisa merata kita ambil sedikit airnya ya, segini, campurkan di sini sementara nunggu minyak matang. Kita coba gini, campurkan dengan air, air panas tadi yang sudah mendidih ya. Aromanya sedikit lebih pedas dari Aceh, tapi masih di bawahnya ayam geprek, mirip ayam geprek tapi tanpa bumbu anu, tanpa bawang goreng yang pedas ini. Ini kalau bisa diputus berarti sudah matang. Ya, tunggu sebentar lagi bisa diangkat. Aduk 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 aduk. Ini minyak agak tebal jadi susah matang. Hasil akhirnya kayak gini guys, mie ayam pop. Aromanya lebih enak, lebih harum dari mie Aceh menurut saya. Ini ya. Oke, kalau penasaran selamat hunting di Indomaret atau Alfamaret terdekat. Jangan lupa klik like, share dan subscribe channel ini dan klik lonceng untuk mendapatkan video update terbaru dari channel kami. Terima kasih guys, thank you.